Okay, sekarang kita sedang penghantaran satu mesin RC02. Okay, so kita masuk dulu kat rumah customer ni. Kita parking dulu and then sekejap lagi kita akan tunjuk demo lah cara penggunaan mesin ni. Jom. Cepat. Okay. Tayar. Bismillah. Okey, tak tu. Okey, saya turun. Oh, next now pakai forklift eh. Okey. Dia kena ni semua tadi. Tadi dia besi. Kita bawa main ni dulu. Kita main ke depan dulu. Okey. Sat. Okey. No? Okay, 1, 2, 3. Okay. Okay, tak bawa. Okay, siap. Okay. So nak try ke macam mana? Nak? Kau macam mana? Nanti saya tengok kamar je dulu. Tuan dari pejabat zakat? Oh, okay. Cik Makro ke? Okay. Tengah ah, tak apa ni ada. Okey, kita sedang hantar mesin RC02, mesin uli tepung roti canai. Jom. Tengok proses dia. Invoice saya chop by WhatsApp boleh ke? Kita kena original. Yang ni chop. Saya standby lah pula chop. Tadi tu ambil mesin. Kena perlukan chop juga ke? Kita nak kena post balik mai kan cerah. Saya chop yang kata. Ada kan? Tak standby pula. Ha? Balik ke office. Cerah. Saya perlu pergi ke bank. Okey baik. Okay, tuan, boleh tuan buka jom. Okay. Saya duduk. Ada pisau tak? Mari kita buka dulu. Pisau ada. Buka ni lah. Ah, buka. Sampai pula. Kena saya post balik ke macam mana? Hello ni. Saya boleh pergi kat jambat ni lah. Ada pelang ke? Oh, ada pelang. Okey. Okey, ni dia punya mesin. Periuk dia, saiz dia 30 inci. Lebih kurang lah. Okey. So,
Mesin ni tak susah pun sebenarnya, senang eh. Nak handle dia sangat senang. Perkara basic sekali kena tahu ni cara nak buka ni lah. Kan? Ni buka dia. Yang dua ni mesti di belah kanan. Okey. Belah kanan lah. Ni belah kiri. Angkat dia. Cuba kita buka dulu. Boleh tekan lah. Boleh nak tukar pun boleh, tak ada masalah. Dari kita belah sana ataupun tak belah sini. Sama aja. Okey, saya tak dulu. Dia minimum je kapasiti dia 10 kilo. 10 kilo tepung lah. Ya betul. So angkat ni lah, macam ni lah. Tak buang. So kalau nak try so dia punya function ni dia ada lock tau sebenarnya ni. Dia kena bagi sama juga, bagi masuk dalam lock dia. Okey. Okey, senang. Macam tu je. Okey. Masukkan ni. Masuk tepung macam dalam YouTube tu ada baru-baru ni ada saya demo kat Abang Zaini tu dia pakai mesin yang sama lah. So dia punya proses tak susah, senang je. Cumanya bila nak maintain mesin ni, bila nanti kalau kita pakai lebih kurang dalam 3 bulan, kita kena tambah minyak STD 90. Kena buka dia punya. Ya betul. Dia kena buka belah depan minyak ni. Macam minyak listrik ke? Minyak gear oil apa-apa pun tak apa. Kita try buka. Sekejap kita pasang balik. Pasang balik. Saya sesilap lah, kena pasang ni dulu. Angkat dulu, kena pasang yang ni dulu. Buat dia besi tumpat lah. Okey, cuba tekan. Tekan. Okey, dia boleh dah. So proses ni nak ambil masa lebih kurang dalam 15 minit lah. Sekatar sebati. Suruh pakai tangan lah. So boleh tengok lah dia punya campuran ayak dia macam mana kan. Lah. So dia punya proses tu 15 minit lah selalunya. Untuk 16 kilo lah itu saya try. Untuk jadi kandung dia lah. Ya betul. Macam biasa saya beli tangan ayak tu sekatar tu sama kot. Sama macam mesin. Sebab mesin yang pressure tu. Saya try yang kawan punya lah. Sekatar ayak dia memang lari. Tak sama. Ya betul. So tu lah. Tutup macam biasa. So nak basuh angkat macam tadi lah, macam saya tunjuk tadi. Sangat senang, tak susah pun. Berapa bulan saya cek dia punya minyak? Dia tengok lah kalau dia macam teruk sangat bunyi tu, maksudnya kita kena cek. Sepatutnya sebulan sekali kena cek sepatutnya. Ikut atas penggunaan. Ya, kena buka dia punya pintu dia ni. Buka di belakang tak apa ni. Buka di sini. Ya, ada minyak STD 90. Nanti saya ganggai dalam YouTube ada saya tunjuk. Tak tengok channel apa ni, channel daripada channel mana? Waff Industry Channel, nanti saya share link. Selalu duduk deal dengan Cik Fakrul. Okay. So ni lah mesin dia. So macam mana Cik Fakrul? Nak sewa balik dulu ke? Nanti saya post ke? Macam mana? Map jawab dia lah. Kalau kata boleh dah 9 minggu 28. 26 lah. 27 tu saya akan lalu. Akan lebih 9 tadi? Akan lalu ke